Saya Holmin Heriadi saat ini diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Dalam hal ini menyampaikan rasa terima kasih Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam secara umum pemerintah Kota Pagar Alam atas hibah Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran. Hibah ini bertepatan dengan program yaitu Satu Desa Satu Rumah Tahfiz. Baca tulis Al-Quran dijadikan sebagai salah satu syarat untuk siswa menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Kami yakin dengan bantuan-bantuan itu akan memotivasi kami. Sehingga apa yang disampaikan atau yang dihibahkan berupa Al-Quran ini sangat dibutuhkan dan sangat dinantikan. Wahai guru, sejuta Quran, satukan Indonesia. Allah.